Ya, assalamualaikum sob des, sobat-sobat wong desa, ketemu maning sob desa karo jong dan pasiwan kanjeng sob des. Pokoknya selamat pagi sob des atau selamat esok ya cengah sob des. Kali ini nyong karo pasiwan kanjeng akan melihat-melihat atau pan keliling-keliling ya cengah untuk melihat suasana pagi yang ada di daerah Ketanggungan Brebes Jawa Tengah sob desa. Seperti apa sob desa? Sob des, tangi bisa awan ya cengah. Sob des, kali ini yang biasa bangunnya awan atau tanginya awan sob desa. Seperti incung karo masih wan kanjeng sob desa. Pasti jarang weruh atau jarang melihat suasana pagi ya cengah yang ada di daerah-daerahnya sendiri sob desa. Seperti ini suasana pagi yang ada di daerah Ketanggungan Brebes sob desa. Kita nanti akan keliling-keliling. Ini kita mulai dari area belakang pasar Ketanggungan Brebes sob desa atau di sekitaran Masjid Agung Al Badawi sob desa. Nanti kita akan geser terus. Kita akan kelilingi suasana pagi ini di daerah Ketanggungan Brebes karo wong kumis dawa Mas Iwan Ganjeng Sobda. Sobdes, sobat-sobat tong desa, ajak lalen sobdes, tuangkan kopinya di seruput sobdes. Ces saja ya sobdes. Kali ini kita berada di sekitaran apa namanya area Toserba Yogya Ketanggungan. Kayak wong ngedeleng nang sobdes. Wis tuku kamir pan go sanggu ngopi sobdes, masih wan genceng sobdes. Kali ini adalah suasana di area sekitar Toserba Yogya. Sobdes, wis diseruput durung sobdes kopine eben rada melek ya sing atau rada seger sobdes sambil menikmati suasana pagi yang ada di daerah Ketanggungan Brebes ini sobdes. Seperti nyong karo Mas Iwan Ganjeng sobdes, ini biasanya tangine awan sobdes, tapi kali ini sobdes saya tangi esuk kanggo melihat-melihat suasana pagi ini daerah Ketanggungan Brebes Jawa Tengah sobdes. Nanti kita akan geser-geser lagi di suasana beberapa tempat sing ana ning daerah Ketanggungan Brebes sobdes. Salah satunya ini adalah Stasiun Ketanggungan Brebes sob desa. Yang biasa jalan-jalan pasti tuku sega ning kene sob desa. Mungkin orang Ketanggungan ini sob desa pasti sering tuku sega di daerah kawasan Stasiun Ketanggungan Brebes sob desa. Oh kata orang sini atau orang Ketanggungan kabehane sob desa, salam saking nyong ya sing salam dari petualangan wong desa, petualangan amburadul, petualangan wis lah beli genah sob desa. Pokoke vlog ya vlog-vlogan sob desa karo Mas Iwan Ganjeng sob desa. Kali ini kita geser di area pertigaan Pegadaian, dekat Pegadaian Ketanggungan Brebes sob desa. Ini adalah suasananya sob desa. Nanti kita akan geser-geser maling sampai awan sob desa untuk melihat-lihat suasana di daerah Ketanggungan Brebes. Ini di area sekitar panggung ya sih. Orang panggung bahasa Ketanggungan kita nyebutnya panggung sob desa. Ujang langsung yang kita geser lagi ceng. Ini di sekitaran Masjid Besar Izul Islam Ketanggungan Brebes sob desa. Ini pasti sudah padat sob desa di area sekitar jalan apa jalan raya Ketanggungan Pejagan atau jalan Jenderal Sudirman sob desa. Seperti apa pokoknya kintili terus nyong karo Mas Iwan Ganjeng melaku keliling daerah Ketanggungan Brebes Jawa Tengah sob desa.
Sobda, sobat rumah tunggu desa, primer sobat desa. Apakah masih ngintili nyong karo pasiwan ganjeng kapur sobat desa? Wong sing ngampur adul ini sobat desa. Gilang klungnya ora kena terusan ya sepok tabli kena sobat desa. Kali ini kita masih berada di daerah Ketanggungan Brebes sobat desa. Ini kita masih melihat suasana pagi atau suasana esuk-esuk di daerah Ketanggungan Brebes Jawa Tengah sobat desa. Seperti ini kita berada di sekitaran Masjid Raya At-Tahiriyah sobat desa. Di daerah Ketanggungan Brebes ini tepatnya di Jalan Raya Jenderal Sudirman atau di Jalan Ketanggungan menuju ke apa namanya yang Pejagan atau exit tol Pejagan sobat desa. Seperti ini sobat desa, dan yang paling padatnya lagi di area sekitar sini sobat desa, karena apa namanya berbarengan kalau jam 6:30 atau jam 6 ke atas sobat desa sampai jam 7 ini biasanya ini kawasan-kawasan padat sobat desa. Ini di perempatan menuju ke Jalan Baru atau Jalan Lingkar Ketanggungan mungkin sobat desa. Ini sekitaran karena sekitar sini ini pasti padat kendaraan sobat desa, karena berbarengan dengan karyawan-karyawan pabrik-pabrik yang mau berangkat di area sekitar daerah Kabupaten Brebes ini sobat desa. Ini termasuk daerah yang cukup lumayan padat sobat desa di daerah Ketanggungan Brebes Jawa Tengah sobat desa. Ini di sekitaran perempatan jalan untuk menuju ke apa namanya mungkin yang Jalan Baru atau Jalan Lingkar Ketanggungan Brebes sobat desa. Lah nanti kita akan geser maning di area sekitar pertigaan lampu merah Ketanggungan Brebes seperti apa sobat desa. Wes ceng, pokoknya aja akan ngobrol sobat desa, karena ngobrolannya orang kena terusan ngawur-ngawur orang jelas sobat desa. Kita langsung melihat suasana di pertigaan lampu merah Ketanggungan Brebes Jawa Tengah sobat desa. Sobda, sobat watung desa, primer sobat desa, kopi newis tinta kenapa durung sobat desa. Sekalian melihat-melihat suasana pagi yang ada di daerah Ketanggungan Brebes ini sobat desa, sambil menikmati kopi hitam ya singa. Sobat desa, ini adalah suasana pagi yang ada di daerah Ketanggungan Brebes sobat desa. Bagi orang Ketanggungan, salam dari kami ya singa. Atau bagi yang anak-anak rantau di sana sobat desa, sedulur-sedulur jauh sobat desa. Semoga apa namanya yang rindu kampung halamannya terobati sejuil lembu apa sobat desa. Karena penyajian vlog-vlog wong desa iki ya sobat desa emang orang gendang sobat desa, dan juga pengambilan gambar pengambilan pokoknya kabehane sobat desa emang kurang-kurang segalane sobat desa. Ini adalah petualangan kami di petualang desa sing ampur adul gelang-gelong orang gendang laka tujuan dan priwen sobat desa bersama Mas Iwan Kenceng kita apa namanya ceng seperti inilah suasana pagi yang ada di daerah Ketanggungan Brebes Jawa Tengah sobat desa. Nanti kita akan berjelajah kemana lagi, silahkan tinggalkan komen-komen kita disuruh kemana pokoknya bakal tak turuti ya sob desa. Terima kasih sob desa, dan terima kasih anak kucing ngeong ngeong. Terima kasih sob desa.